Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Salam sehat semuanya subscriberku yang masih setia mendukungku. Kali ini saya mau cerita kemarin aku sama temanku, aku mau cerita kita berburu durian. Kita berburu durian, jadi pokoknya lucu. Jangan kemana-mana, ikutin terus ceritanya. Waktu itu sehabis azan Isya, jadi ada WA dari temanku, katanya, "Bang, bang, kita cariin durian, bang. Kita jalan-jalan cari durian," katanya. "Oh iya, tunggu sebentar lagi." Ya, terus okay, gitu. Jadi aku sudah selesai urusanku, jadi aku bilang sama dia, "Aku sudah siap." Oh, terus dia datang jemput. Jadi kita tuh ya terus mencari dan bertanya, "Bang, kita nyarinya di mana? Apakah di umat durian atau di durian yang di pinggir-pinggir itu, Bang? Di kayak di official hal perganae." "Nah, kita lihat dulu," saya bilang begitu. "Kita lihat dulu," saya bilang begitu. "Kita lihat dulu harganya berapa. Kalau harganya terjangkau, kita ngambil duriannya." Aku bilangnya begitu. Terus kita jalan. Aku di situ nyalain HP. Jadi aku nyalain kameranya, videoin. Pokoknya aku bilang jangan dilewatkan momen seperti ini. Terus kita jalan. Di mana, Bang? Dia bilang. "Oh iya, kita ke rumah durian aja. Ya, sebentar ya. Di Karara." Akunya bilang begitu. "Oh iya, Bang. Tapi kita tanya-tanya dulu harganya berapa." "Oh iya." Terus masih kita jalan. Dia ngendarai motor, aku yang di belakang sambil videoin keadaan di sekitar. Nah, hampir sampai ke rumah durian tuh. Rumah durian Bima. Jadi tempatnya itu di Karara, Kota Bima. Jadi kita tuh sebelumnya tuh lama, belum langsung masuk. Jadi agak runding-runding dulu. "Bang, masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Kita masuk aja." Jadi di situ masuk. Aku sengaja jalannya mutar-mutar supaya aku mau nguping harganya berapa. Soalnya baru aku masuk juga di rumah durian. Jadi di situ aku ketawa dengerin, ternyata itu harganya hampir 300-an harganya. "Wah, Bang, kok mahal?" dia bilang gitu. "Iya, segitu aku dengar." Aku bilangnya begitu. Terus kita lanjut perjalanan, kita cari aja yang di depan Paruganae atau Conventional Hall. Oke. Kita tanya-tanya lagi harganya di sana berapa duriannya. Yang pastinya kualitasnya berbeda, kayak di rumah durian pasti berbeda. Kalau di rumah durian kan agak besar, kalau di Paruganae ya taulah. Mudah-mudahan harganya terjangkau. Terus kita jalan. Ya bentar lagi nyampe. Ya nyampe di depan Paruganae. Bentar lagi, jadi kita terus jalan. Dia bilang ke aku, "Mudah-mudahan harganya terjangkau, Bang." "Iya, mudah-mudahan." Kita tawar-menawar aja. Terus kita lanjut. Nah, itu duriannya. Itu ada tiga, apa ya, ada banyak sih durian, tapi bervariasi harganya. Ada yang harga 100.000, ada yang harga 80, ada yang harga paling bawah 60. Jadi di situ kita ngambilnya yang harga 80, kita tawar 70. Sama yang 60 kita tawar 50, tapi penjual itu nggak kasih.
55.000 katanya. Terus kita ngambilnya 2. Jadi itulah teman-teman, sahabat subscriber semuanya. Kita sih niatnya mau beli durian yang di rumah durian, tapi bukannya kita nggak mampu untuk beli, tapi sayanglah gitu, 300-an 400-an gitu. Mana gimana ya? Bukan kita sengaja nggak beli, memang kita, aku bilangnya ke dia jangan dulu beli, kita cari aja yang lain. Saya bilang begitu. Terus akhirnya dapat 2 di depan Parugana. Jadi begitu ceritanya. Jadi kesimpulannya di sini adalah bukan kita tidak mampu membeli sesuatu. Bukan kita tidak mampu, jadi kita lihat dulu keadaan, suasana. Pokoknya kita lihat dulu itu. Oke, pahamkan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung, like, komen, dan subscribe. Terus doain, jangan lupa doain. Semoga channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.